Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa dengan kembali kan yaitu tetap jual beli motor bekas area Jember Kencong Jawa Timur. Untuk beberapa hari ini mulai awal puasa ya, tidak nge-review motor. Dikarenakan ya buka nutup buka nutup gitu loh. Dan kesempatan hari ini kita akan mereview beberapa motor yang sudah kita siapkan Dan kali ini kita buka-buka harga barangkali buat teman-teman ada yang minat ya Ini di belakang saya juga ada motor yang lagi dibersihkan sama anak-anak Dan juga ada yang dicuci ya itu Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya biar bisa mengikuti video-video saya tidak lupa buat anak rantonya ya yes. Terima kasih atas kepercayaannya Oke okay, eh, Tidak usah panjang lebar Kali ini kita akan mereview yaitu beberapa motor sport ya Sekalian juga motor metik juga Oke okay, Buat teman-teman Kita video detailnya Siap Nah oke okay, buat teman-teman Kali ini kita akan memvideo yaitu Satu unit motor yang ada di depan Yaitu Kawasaki Ninja Guys Nah, Kawasaki Ninja ini tahunnya 2000 nya 2016, platnya L Surabaya guys. Nah ini untuk motornya kita video satu persatu. Nah diutamakan bersih ini CBR yang harganya di bawah pasaran guys, karena platnya plat platnya plat luar dari Jawa Timur ya ini platnya Jawa Barat guys pajaknya bulan 4 ya tipenya ABS KM nya masih ditempuh 15.000 <San> kalau masalah motor jangan khawatir bannya masih bawaan pabrik ya banyak sebenarnya motornya guys cuma yang mau review itu waktunya yang nggak ada ya ini mumpung pagi ada kesempatan ya kita video ya semoga aja buat teman-teman bisa untuk beli motor di itu punya gareng motor ya lu barangnya mending rek untuk platnya ini platnya E E itu Jawa Barat Cirebon barangkali motor ini bisa laku ke sana ya dengan harga yang sangat miring ya kalau di sini guys ini motor ini harganya cukup di sekitar 28 juta ya kalau di plat lokal ya ada itu itu yang plat lokal nah ini ini kita jual masih di harga 28 juta ya 28 juta cuma berhubung ini motornya plat Jawa Barat ada di sini ini harganya cukup di 24 juta saja selisihnya 4 juta loh bro ya selisih 4 juta dari yang plat lokal nah, jadi ini tipenya tertinggi tipe ABS ini harganya cukup di 24 juta saja. Monggo yang minat langsung aja mendekat atau WA di atas, Oke okay. Nah, 24 juta. Mas Gareng, kalau plat Jawa Barat gimana pajaknya? Nitip saya. Ini bulan 4 nanti minta diperpanjang, bisa nitip ke saya. Oke? Okay. Terus ada RA King. Nah, ini banyak yang tanya ya. RA King ini tahunnya 2006, guys ini dijual ya nggak dijual untuk RS King ini cukup kita bandrol di 35 juta ini lengkap hidup ya kita matikan dulu ya ya untuk yang KW Sikini Ninja ini udah bervariasi ada di bagian yaitu spion sama handle ya yang lainnya masih bawaan pabrik nah untuk yang plat L Surabaya ini ya ini tahun 2000 nya 2016 Ini kita bandrol di 30 juta saja Net tidak bisa nego ya Harga 30 juta Anda sudah bawa yaitu Kawasaki Ninja tahun 2016 Nah berhubung di sebelahnya ada motor Matic seku, eh, Sekupi Genio ya Genio, Genio, mumpung ada Genio. Nah, ini platnya W Sidoarjo. Ya, ini mumpung ada di depan ya, dibersihkan sama anak-anak. Nah, mendingan kita review barangkali lah ada yang minat motor kayak gini kan nanti eh, nanti nantinya bisa kebeli. Untuk Genio ini pajak bulan 2 sudah hidup. Untuk harga kali ini cukup di 12.900, Bro. Nah, Genio tahun 2000-nya 2000, -nya, 2000... 19 harga 12.900, uh, 12.900 sudah bawa yaitu Honda Genio Monggo yang minat metiknya langsung aja merapat. Dan di depan juga ada motor-motor sport ya, uh, motor-motor sport yang uangnya sedikit. Nah ini ada yaitu Yamaha R15. Ini kita bandrol cukup di 13.800. Untuk yang sebelahnya CBR-nya ini kita bandrol di harga cukup di berapa ini? 16 juta, Bro. pelatnya mati 2023, ya. Skupi juga ada, itu harganya 10 juta, terus ada lagi Vixon. Nah, motor sport yang lainnya juga ada, ya. Di sini juga banyak motor-motor CB yang bentuk neket. Nah, ini itu Vixon tahun 2021 ya, harganya sekitar 15500. Eh hey guys, motor metiknya juga banyak, guys. Lah, itu. Ya. Motor metiknya juga banyak. Udah, cukup sampai di sini aja vlog atau review di kesempatan siang hari ini ya. Mumpung lagi ada kesempatan buat teman-teman, besok kita sambung lagi di lain waktu, di lain kesempatan, ya. Wis, cukup sampai di sini ya saya kita pamit dulu atau undur diri dulu monggo yang minat langsung aja WA ada di atas bro nah WA nya ada di atas langsung WA aja langsung dengan saya yaitu Gareng Motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya wassalam